Selamat datang di YouTube channel Dynamic Wheel Surabaya Bos. Hari ini kita kedatangan Suzuki R3 ini mau ganti velg dari velg lamanya seperti ini, menggunakan velg ring 16 warna gold dengan PCD 5x114,3, menggunakan bannya ukuran 19555 ring 16 ya Bos. Ini akan kita ganti ke velg HSR wheel ya Bos. Nah Bosku, mau tahu untuk velgnya menggunakan velg HSR tipe apa? Langsung simak videonya sampai habis ya Bosku. Check it out. Ini kita bongkar dulu untuk ban lamanya dari velg lamanya ya Bos, karena akan dipakai ke velg barunya. Kita pasangkan ban lamanya ke velg barunya ya Bos, menggunakan ban akselera tipe PHIR ukuran 19555 ring 16 Bos. Langsung lanjut proses balancing ya Bos, untuk seluruh pembelian velg dan ban di Dynamic Wheel sudah termasuk balancing dan pemasangan Bosku. Ini akan kita tambahkan timah sesuai dengan jumlah yang tertera di layar ya Bos. Kalau sudah oke gini, langsung lanjut proses pemasangan ya Bosku. Begini ya Bos tampilan Suzuki R3 setelah kita ganti velgnya ke velg HSR wheel. Bagaimana menurut Bosku? Langsung aja komen di bawah ya Bos. Kalau Bosku mau cari info mengenai produk atau cari promo menarik, langsung klik link yang ada di deskripsi atau yang ada di layar ya Bos. Kalau Bosku suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe YouTube channel Dynamic Wheel Surabaya untuk mendapatkan informasi dan penawaran menarik dari kami Bos. Sampai jumpa di video selanjutnya Bosku.